Banjir yang melanda kampung Cirumpak di Kabupaten Tangerang menelan korban jiwa. Ya, 3 orang remaja tewas akibat tersengat listrik di dalam rumah yang kebanjiran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 anak remaja meninggal dunia akibat kesetrum listrik. Video amatir memperlihatkan sejumlah warga mengevakuasi 3 jasad remaja yang tewas diduga akibat tersengat listrik di desa Cirumpak, Kabupaten Tangerang, Kamis pagi. Ketiga korban diduga tersengat listrik dari kabel yang terkelupas mesin pompa air yang terendam banjir saat sedang bermain bersama di salah satu rumah korban. Ada dugaan kabel yang mengelupas dari kompresor air. Jadi masih didalami saat ini di TKP. Memang ada berkumpul malam-malam, informasi dari saksi mereka lagi main game. Ini ada yang meninggal. Karena tidak ditemukannya tanda kekerasan, pihak keluarga langsung memakamkan ketiga korban. Atas kejadian ini, sejak Kamis sore pihak PLN mematikan sementara seluruh aliran listrik di ratusan pemukiman warga yang terendam banjir. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.